Satu bus PO penantian utama tujuan Bandar Lampung Krui terperosok masuk jurang di Jalan Lintas Barat TNBBS Pekon Pemerihan, Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat, Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, satu orang penumpang meninggal dunia, 4 luka berat dan 27 luka ringan. Saat kejadian bus bernomor polisi G7030FU membawa 32 penumpang. Kapolsek Bengkunat Suhari mewakili Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saiful Rahman mengatakan, satu penumpang dinyatakan meninggal dunia saat perjalanan ke Puskesmas Bengkunat. Korban yang dinyatakan meninggal bernama Naryati Zen, 57 tahun, asal Kedamaian, Bandar Lampung, kata Suhari. Sementara korban yang mengalami luka berat saat ini sudah dirujuk ke RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Adapun korban yang dirujuk bernama Mike Tati, 61 tahun, Ramli, 65 tahun, dan Haryanti. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!